kalau ini sudah dibenarkan menurut aturan dan agama, insya Allah mahabbah Allah akan uh, diberikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah. warahmatullahi wassalamu ala ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita bertemu kembali pada acara dialog agama atas kerjasama pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Majelis Ulama Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Utara. Dan bersama saya, telah hadir Alhamdulillah, Bapak Kiai Haji Sodikin Maksudi. Beliau insya Allah pada kesempatan hari ini akan mengangkat tema "Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala" untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, sebelum kita awali, kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Baik, Bapak Haji Sodikin Maksudi Ini menarik sekali kajian kita pada kesempatan hari ini Tentang janji Allah Jadi ada beberapa kriteria di dalam Al-Quran Yang Allah menyebutkan tentang orang-orang bertakwa Nah, oleh karena itu bagaimana pandangan dan penjelasan terhadap orang-orang bertakwa itu dan apa saja janji Allah terhadap orang-orang bertakwa itu. Kami persilakan kepada Bapak K. Haji Sodingin Maksudi untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih. Ya, jadi Allah punya janji tetapi selain Allah juga punya ancaman. Yang kita inginkan adalah janji bukan ancaman. Nah, sementara janji Allah akan diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita dalam hidup ini jangan sampai tidak bertakwa pada Allah. Kalau tidak bertakwa, maka kita akan mendapatkan ancaman. Nah, untuk mendapatkan janji Allah itu, kita sebagai orang yang bertakwa di antaranya orang bertakwa itu kata para ahli sufi itu adalah orang yang mampu takut melakukan syirik jadi orang yang punya setakut kuat untuk tidak bersyirik pada Allah itu ciri orang yang bertakwa yang kedua orang yang bertakwa itu adalah orang yang punya rasa takut untuk bermaksiat Baik itu dosa besar ataupun juga dosa kecil, jadi ada satu komitmen bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang betul-betul bisa menghindarkan perbuatan yang salah atau dosa, yang melanggar hukum. Kemudian, yang ketiga adalah orang yang bertakwa itu punya satu sikap yang bisa meninggalkan sesuatu yang syubhat. Artinya sesuatu yang belum jelas antara halal dan haramnya. Itu saja takut. Sehingga lebih jauh lagi orang akan takut pada yang haram. Nah karena itulah di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa janji yang pertama Allah akan menyampaikan rasa mahabbahnya. Bahwasanya kata Allah, fa'innallahu yuhibbul muttaqin. Allah akan selalu bersayang kepada orang-orang yang bertakwa pada Allah. Nah kasih sayang Allah ini, mahabbah ini betapa luar biasanya. Kasih sayang Allah ini bukan hanya kita. Rasul, para nabi itu mengharapkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu para rasul, para nabi bertakwanya jauh lebih tinggi ketimbang kita-kita ini. Maka itu walaupun nilai takwa kita berbeda, tetapi kalau nilai takwa ini sudah dibenarkan menurut aturan dan agama, insya Allah mahabbah Allah akan e, diberikan kepada kita. Nah bulan Ramadan ini salah satu di antaranya adalah satu ibadah puasa yang bisa jalankan oleh orang yang beriman, dan orang yang beriman maka dia akan sampai kepada nilai takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Dan itu dipanggil oleh orang orang yang beriman sehingga puasa itu orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman tidak dipanggil untuk berpuasa. Maka itu betapa sangat responsifnya ketika ada panggilan Allah ya sudah amanu sehingga orang beriman itu langsung merespon dengan senang hati sehingga ada istilah bahwa eh, uh, ada beberapa tanda orang yang beriman itu diantaranya adalah atas At limu li amri amrillah atas limu li amrillah jadi orang itu ada rasa senang dengan semangat tinggi ketika menjalankan perintah Allah. Nah itu. Tinggal kita merasakan diri ada enggak dalam diri kita ini. Kalau dalam diri kita ada hal seperti itu, insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Nah, kemudian janji yang kedua disebutkan bahwa Allah Subhanahu itu mengatakan bahwa begini, Mayatakillah Yaj'alahu mahroja. Jadi, siapa saja orang yang bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan satu kemudahan solusi. Gitu. Ada mahroja, manusia kan, kalau diberikan solusi itu kan sesuatu yang menyenangkan. Kalau tidak ada solusi, betapa sulitnya manusia akan mencari solusi dengan sendirinya. Nah, ini diberikan oleh Allah. Sehingga ada sebuah e, apa istilahnya kanal jalan yang nampak dan dirasakan oleh orang yang sedang kesulitan ketika dia bertakwa pada Allah sehingga ada kemudahan. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah yaj'alahu min amri yusra. Allah akan memberikan kepada kemudahan juga, bukan solusi tapi kemudahan juga secara spesifik. Ya, kemudahan jadi eh, hidup ini, kan, semua dilakukan, dialami oleh manusia dalam situasi berbagai macam situasi yang intinya adalah diberikan kemudahan, Pengen, ingin mudah. Nah, kalau kita ingin mudah, bertakwa itu sudah jaminan. Itu kalau orang ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, bertakwa itu pasti. Janji Allah pasti ya karena itu kita semangatlah untuk orang yang bertakwa jadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian janji yang berikutnya adalah walani muttaqin itu adalah satu tempat yang nikmat yang Allah siapkan nanti di akhirat ya akhirat kalau kenikmatan di dunia ini kan semua hanya bagaikan patah morgana. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Karena apa? Karena yang namanya nikmat dunia ini nikmat fisik. Ya, sehingga ada keterbatasan dengan fisik kita sendiri. Semakin kita bertambah usia, maka semakin keterbatasan dirasakan. Sementara yang diberikan Allah masih belum dinikmati semua. Kalaupun ada, belum tentu kita bisa menikmati semua. Karena fisik kita, contoh, ketika kita mengkonsumsi sesuatu, saat itu mungkin menyenangkan, tapi besok beda lagi. Apa sudah kata dokter, bapak jangan makan ini. <laughs> bapak jangan makan ini, atau ibu jangan makan ini. Ini semakin terbatas itu. Tapi di akhirat, Wallahualam darul an darul muttaqin itu luar biasa tanpa batasan semua akan diberikan oleh Allah dan jauh lebih banyak ketimbang Allah berikan kepada kita di alam dunia maka itu hakikat hidup yang sesungguhnya bukan dunia tapi akhirat itu ya baik para pemirsa dimanapun berada kaum muslimin Alhamdulillah janji-janji uh, Allah yang telah disebutkan oleh narasumber kita ada empat hal ketika kita bertakwa kepada Allah yang pertama yaitu Allah akan sayang kepada kita kepada orang-orang yang bertakwa kemudian Allah memberikan solusi atau jalan keluar dan yang ketiga Allah berikan kemudahan dan yang keempat Allah akan berikan kenikmatan di akhirat kelak. Nah, berkaitan dengan kondisi kita saat ini Pak Kiai Allah menguji kepada orang-orang yang bertakwa juga tentang pandemi COVID-19 ini. Nah Bagaimana sikap orang yang bertakwa ini? Karena bagaimanapun juga di saat bulan suci Ramadan kita berpuasa, iya. Tapi taraweh kemudian kita di rumah, kemudian uh, pada saat uh, kita biasanya kita ada yang namanya tadarus di masjid-masjid musola-musola, tiba-tiba kita harus di rumah. Nah ini menurut pandangan pak kiai, apakah ketika kita melakukan ibadah di rumah itu termasuk orang bertakwa juga atau? Justru kita berkurang nilai ketakuan kita, ah, seperti itu, okay. baik uh, situasi di negeri kita, bahkan di berbagai wilayah di negara ini, di dunia ini, pada dasarnya sedang diuji, Nah khususnya buat umat Islam di Indonesia, bahwa pandemi COVID-19 ini adalah satu ujian dari Allah, dan ujian itu harus kita pahami itu sudah janji Allah juga. Ya, bahwa Allah akan menguji kepada siapapun. Jadi disebutkan dalam Al-Qur'an itu bahwa walabluwanakum hatta na'lamal minkum was-sabirin. Itu sudah sudah rumusnya begitu. Kami sungguh akan uji kalian semua hai manusia, artinya semua dimanapun. Dunia ini milik Allah. Di penjuru dunia ada manusia pasti diuji itu. Termasuk kita-kita akan diuji ini. Termasuk sekarang ujian, ya kan? Hatta na'lamal na mujahidina minkum was-sabirin. Jadi siapa nanti akan nampak kelihatan dalam ujian itu yang mujahadah. menyikapi dengan sungguh-sungguh bahwa itu yakin ujian. Kedua harus melakukan apa dalam ujian? Dan sikap terakhir seperti apa? Nah, Rasulullah mencontohkan, karena ujian itu bukan kita saja, jamaah Rasulullah pun diuji. Artinya, ketika Rasulullah masih hidup pun diuji dengan berbagai ujian, termasuk sakitnya, ya, termasuk dalam makanan dan minumannya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga Rasulullah tuh pagi sekedar kurma itu pun kalau ada. Ya kan? Jadi kalau kita masih ketemu nasi uduk, Alhamdulillah. <laughs> itu ujian. Mungkin besok sudah berubah lagi. Bisa belinya, belum tentu bisa makannya. Ada bisa makannya, belum tentu bisa belinya. Itu ujian juga. Ya, maka itu dalam hidup ini supaya mengharapnya mujahadah. Sungguh-sungguh secara memahami ini loh, ini dari Allah. Bukan dari siapa-siapa. Karena corona itu makhluk hidup yang Allah ciptakan. Jadi tetap kita tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Ibadah tetap harus jalan. Walaupun di rumah. Walaupun di rumah. Jadi begini, normalnya dulu zaman Rasulullah kan di masjid. Hmm. Tapi kan pernah nggak normal situasinya. Sehingga Nabi pun membolehkan di rumah. Hmm. Tetapi esensi ibadah tidak hilang. Hmm. Ya kan? Esensi ibadah tidak hilang. Kecuali ya di, apa, di masjid tidak, di ruang pun tidak. Itu namanya menghilangkan esensi ibadah ya hanya berpindah tempat lokasi ya tapi ibaratnya tetap dijalankan maka itu buat kita semua harus bisa legowo terbuka hati kita menerima bahwa ya mungkin termasuk saya baru kali ini selama hidup saya seusia ini mengalami bahwa sholat Jumat sholat taraweh besok mudah-mudahan sudah sampai ya besok sudah selesai di corona sudah pergi ya Mudah Allah segerakan ya. Karena semua Allah yang bikin, Allah yang bisa menghilangkan. Nah jadi, tapi secara normatif bahwa kita sudah diajarkan contoh Rasulullah. Jadi, esensi ibadahnya tidak akan hilang. Hanya beda tempat. Nah, insya Allah Allah akan bisa makluminya. Wa'bud <gudu> Rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Baik, okay. terima kasih karena waktu yang membatasi kita. Para pemirsa dimanapun berada, kaum muslimin, Alhamdulillah kita telah usai uh, berbincang-bincang dengan Kiai Haji Sodikin Maksudi mengenai janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, yakinilah, sekalipun kondisi saat ini Allah menguji kita, maka hakikatnya Allah tetap akan menilai ketakuan kita. Selama kita istiqomah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita pada jalan kebenarannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih. Terima kasih Pakai telah hadir di tengah-tengah kami. Dan insya Allah kita berjumpa lagi pada episode dan gelombang yang sama. Dan insya Allah kita akan selalu taat kepada aturan Allah dan taat kepada pemerintah kita. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.